Pupuk Daygro, pupuk masa depan. Tanah subur, petani makmur. Biarkan petani bicara. Ya Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Wahyoyo. Di mana ini kita Pak? Ini di Ponggok, Kelurahan Nganjat, Kecamatan Pulandarjo. Bapak ini beternak apa Pak? Ikan nila. Nila gitu. Gimana Pak perkembangan nilanya Pak? Bisa ceritakan Pak? Alhamdulillah ini biasanya kalau nggak pakai digro ini 3 bulan baru bisa dipilihin. Ini pakai digro 2 bulan atau 2 bulan setengah ini sudah bisa dipanen dipilihin ini. Penggunaan digronya berapa banyak Pak? Dan digro warna apa itu Pak yang digunakan Pak? Digro warna hijau, penggunaannya saya sudah 5 botol dari naburin benih yang ukuran 2 jari. 2 jari, terus sekarang? Ini saya 2 bulan itu bisa isi 1 kilo isi 3. Biasanya berapa Pak? Biasanya kalau 3 bulan itu 1 kilo isi 4, ini isi 3 ini. Oh gitu, harapan Bapak ke depan gimana Pak? Ya harapan ke depan ini, ya insya Allah saya pakai digro lagi ini. Oke Pak, ya. Berarti digro bermanfaat ya Pak ya? Ya Alhamdulillah ini ya bisa menghemat pakan ini. Biasanya kalau 3 bulan itu pakan habis 95 sak, ini 84 sak itu sudah dipanen bisa isi 1 kilo isi 3, ini yang isi 4 nggak dipilihin, misalnya yang pembeli itu ngambilnya yang isi 3, yang isi 4 ya ini sebetulnya sudah isi 4, tapi kan di pasar ini nunggu antrian lah istilahnya. Oh gitu Pak, ya Pak. Kalau begitu terima kasih Pak atas waktunya Pak. Daygro memang oke. Ingin seperti mereka, mendapatkan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan pertambakan yang unggul serta berlimpah. Pupuk Organik Plus Daygro jawabannya.